gedung DPR. Iya, sebagaimana petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana mendatangi gedung DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari Kamis 20 Januari 2022. Kedatangan Rangga itu terkait pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi DPI Perjuangan, Arteria Dahlan, yang menyinggung soal berbahasa Sunda dalam rapat. Menurut Rangga, apa yang disampaikan Arteria dalam rapat tersebut melanggar kebinekaan. Pasalnya, berbahasa daerah merupakan bagian dari Pancasila. Rangga juga mengingatkan kepada anggota DPR RI lainnya untuk menghargai kebinekaan. Terlebih kepada Arteria yang diduga sempat menyinggung Sunda Empire saat pembicaraan itu. Namun, kehadiran Rangga untuk bertemu langsung dengan Arteria serta fraksi PDI Perjuangan batal. Menurut petugas, Rangga harus membawa surat permohonan audiensi serta menyertakan hasil swab antigen negatif untuk bisa masuk ke gedung DPR. Rangga pun mengaku akan menyiapkan persyaratan tersebut dan berkomunikasi dengan Arteria Dahlan.